Polres Langkat melaksanakan giat apel gelar pasukan Ops Ketupat Toba tahun 2021. Di lapangan Jana Nuraga, Polres Langkat, Stabat, Rabu, 5 Mei 2021. Operasi Ketupat dilaksanakan selama 12 hari, mulai 6 sampai 17 Mei 2021. Apel dipimpin Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin. Beliau didampingi Kapolres Langkat, AKBP Edi Suranta Sinulinga. Bupati pada amanatnya menyampaikan amanat tertulis Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Operasi mengedepankan giat pencegahan didukung deteksi dini dan penegakan hukum di pengamanan Idul Fitri 1442 Hijriah. Sekaligus penerapan protokol kesehatan guna pencegahan COVID-19 agar masyarakat merayakan Idul Fitri merasa aman, tentram, dan nyaman. Selanjutnya, Bupati menekankan beberapa hal kepada petugas operasi, di antaranya adalah pembatasan mobilitas masyarakat secara persuasif dan humanis agar dapat memahami situasi pandemi COVID-19 belum berakhir. Sehingga keinginan untuk mudik ke kampung halaman dapat diurungkan serta memahami larangan mudik yang diamanatkan pemerintah, ungkapnya. Berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 dan stakeholder terkait untuk melakukan pengawasan secara ketat di tempat wisata agar membatasi jumlah pengunjung maksimal 50% dan daya tampung, sebutnya. Nah, selanjutnya, sambung Bapak Bupati, Satgas Pangan agar betul-betul memainkan peran untuk membantu pemerintah dalam menjamin ketersediaan bahan pokok dan pengendalian harga. Kemudian Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin menyerahkan bantuan 630 paket sembako untuk kaum duafa secara simbolis di Masjid Al-Ihsan Kelurahan Bela Rakyat Kecamatan Kuala. Bantuan tersebut bersumber dari Badan Amal Zakat Nasional atau Basnas Langkat. Di kesempatan itu, Bupati berikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kepedulian terhadap masyarakat Langkat. Nah, sahabat Kominfo, demikianlah video kita kali ini. Tentunya semoga saja informasi ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih.